Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Enak Eksplorasi. Sekarang saya berada di Jalan Sasak, di tepatnya jalan besarnya atau jalan umumnya di Kaiman Mansur. Berada di Kelurahan Ampel, di sebelahnya berdekatan dengan Kelurahan Bongkar. Sekarang kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung atau berwisata ke Masjid Ampel Suci di belakang saya itu, situ gerbang masuknya. Saya akan mengajak Anda masuk ke dalam, explore apa-apa aja yang ada di dalam. Ikuti Enok Eksplorasi, saya berada di Jalan Sasak ya. Tepatnya di Jalan KM Mansur di Kelurahan Ampel. Ketemu di video berikutnya Enok Eksplorasi. Dengan saya Enok Eksplorasi, sekarang saya akan mengajak Anda masuk ke dalam Ampel Suci. So, selamat datang wisata religi Sunan Ampel Surabaya. Itu masuk makam Pasar Ampel. Oke, okay. Let's go in. Nih, saya akan pelan-pelan masuk ke dalam ya. Pasarnya nih. Jadi di pasar ini kalian bisa berbelanja pakaian religi seperti sarung, kopiah, poci, kurma, pokoknya lengkap deh, dan lain-lainnya gitu. Buat kalian yang datang atau masuk di Pelabuh Tanjung Perak Surabaya atau di luar Surabaya yang lewat kapal sebelum ke kota Surabaya, silakan aja mampir di Ampel Suci Masjid ya. Ini areanya nih. Ini pertokoan buat oleh-oleh. Inilah kondisi mendekati Masjid Ampel. Dia aman dari hujan, guys. Cari apa? Mari, silakan masuk aja. Ini saya ditawarin cari apa katanya. Saya ngevlog, saya bilang. Ya, wilayah ini berada di RT 1 RW 02 600151 ya. Ampel Cempaka ini ada gang nih tertutup di sini nih, gang ke dalam. Itu bisa ke arah jalan umum juga, guys. Tuh. Padat sekali ya rumahnya di sini ya. Ya tertutup karena tempat suci ya. Ini toko sarung dan kopiah, pakaian juga. Ya, kampung bebas, pengamen dan pengemis. Ampel Melati, Gang 1. Struktur bangunnya keren banget, guys. Semua sempit. Tapi di sini bisa masuk sepeda motor aja ya. Sepeda motor dan sepeda gitu. Penegang. Bisa keluar masuk juga sih. Jadi buat pengamen dan pengemis dilarang masuk sini ya. Tidak diperbolehkan. Ini salah satu tempat wisata terdekat dari Pelabuhan Tanjung Perak ya.
Saya kan masuk ke gang sini dulu. Eh, tanahnya nih. Ya. Biar orang datang berbondong ke sini. Oh, ini gang-gangnya nih, rumahnya dekat-dekat banget nih. Jaraknya jalannya kurang lebih 2 meter atau ada yang 3 meter gitu. Oke. Gangnya juga ada nih. Jadi sebelah kiri kanannya itu ada gang. Buat kalian yang berkunjung ke sini bisa sekalian beli apa namanya, beli oleh-oleh, kayak sarung, kopiah, kurma, dan buku Al-Quran Yasin. Dan juga ada barang-barang dari Arab ya di sini ya. Ya kemungkinan ya musim ramenya itu hari Minggu ya kemarin. Minggu, bos, hari apa bos? Ini rame. Libur gitu. Oh iya, tanggalannya. Serius? Oh gitu. Oke, okay, makasih ya. Beneran Mas? Beneran. Orang mau jalan ke sana. Ya. Dari informasi yang saya dapat, para penjual sini yang ramai pengunjungnya datang ke Masjid Ampel ini berwisata, maksud saya di hari merah Minggu dan hari merah juga. Jadi orang berkunjung. Jual makanan di sini nih. Oh, kita berkunjung makanan. Oh, makanan cendol daun. Oh, enak. Dibutuh melulu tak beli-beli ya apa ini ya? Nah, cinggur pencok, pencok. Ini stroberi loh. Ini makanan ringan deh. Iya guys, dodol. Dodol Surabaya. Strawberry, strawberry Surabaya. Jagungnya itu bu. Pengunjung-pengunjung yang datang dari Masjid Ampel ya.
Mungkin yang kristalnya aja, bukan kayak gini. Bagus bu, bagus bu. Apa? Iya nanti saya buatin lah punya ibu kalau mau harganya nanti saya ibu mau ibu. Ya kalau ini 20 nanti pakai kristalnya aja ibu. Kalau ibu pakai kristalnya aja ada 20 ribu sama saya. Kalau ini kita nih ini, tidak apa kalau kami orang berkunjung ke Ampel Suci ya, masjid ini. Orang pada keluar. Saya masuk ke sana, orang pada keluar. Saya ada berada di ujung pasar Ampel. Inilah guys, pasar saya sudah keluar dari pasar pintu masuk tadi ya. Ini masjidnya Gunung Ampel. Kan kayak Hasan itu udah ada di sana tuh. Ini masjid ini. Saya akan mencoba kebab HH kebab syariah, antartik syariah kebab. Saya akan mencoba di sebelah kirinya Masjid Ampel. Inilah kondisi Masjid Ampel. Ini memang ada sampah sih, cuma mungkin nanti dibersihkan sama lihatnya itu ya, atau penjaganya. Saya nggak bisa masuk dikarenakan pakai celana pendek, jadi dari luar saja ya. Itulah kondisinya. Taijai, Kalimantan Selatan. 10.000 ya, harus kumpul itu. Saya berada di sebelah kanan pintu gerbangnya ini. Kondisinya. Apa?
lanjut lagi, ramai banget ya. Ini sore hampir jam 3. Nih. Jadi saya tidak tahu banget mengenai wisatawannya ini datang dari mana, tidak tahu banget. Nah, pasti banyak ya. Tuh, semakin sore semakin banyak pengunjungnya. Jadi kalau lebih padat lagi pengunjung atau rame itu di hari Minggu atau tanggal merah ya, setiap tanggal merah. Di toko yang ada di area masjid. Saat ini arah keluar ke Haji Ma'ruf Amin. Ini manisan nih. Manisan jadul zaman dulu masih ada. Apa ban? Tembusnya kayak mana, Bu? Man? Jalan besar ini ya? Iya. Tembusnya. Jalan Kiai Ma'ruf Amin atau? Iya. Oh, gitu ya. Roti Maryam kebab. Oh, Maryam kebab. Ngelos keselak, Bu. Harus pakai air, kalau enggak keselak. Mantap nih. Roti apa ini? Ini roti apa? Itu martabak mihun. Martabak mihun. Berapa satu itu? 13. Oh, 13 ya. Miller. Ya, nih. Nanti kalau berkunjung ke Suci Ampel Masjid, silakan berkunjung ke sini nih. Banyak makanan yang jadul-jadul. Ini juga. Nah, Ibu, ayo Bu. Ini makanan jadul nih. Ya.
panjang banget gang ini ya. Nah, ini gila. Sore kita masak bubuk. Wah, ini hampir keluar, tapi tempatnya enak, tempatnya sini, gangnya enak gitu. Dengan saya Enok eksplorasi, sekarang saya masih berada di wilayah Ampel Masjid, Masjid Ampel 7 Surabaya. Sekian dulu video saya Enok eksplorasi. Jangan lupa like, share video ini. Tongkrongin terus. Welcome to Masjid Ampel Surabaya, wonderful Indonesia, wonderful Surabaya. Bye.